E, bagaimanakah para salaf terdahulu dalam mencari nafkah? Apakah hanya belajar saja, lalu sedikit mencari nafkah, atau harus seimbang, ustadz, mohon nasihatnya? E, semoga para suami mencari nafkah semangat. Nah, ini ada maunya nih. Ini lebih ke, pada curhat daripada bertanya. Ya, gini. Mencari nafkah, kewajiban. Kalau salaf nggak cari nafkah, salafus usulnya terdahulu nggak cari nafkah. Berarti dia melanggar apa? Kewajibannya. Mereka cari nafkah, mereka juga cari nafkah. Walaupun kadang kondisi mereka cari nafkah, terutama yang belum berkeluarga ya. Kalau sudah berkeluarga wajib cari nafkah. Yang belum berkeluarga, kondisi mereka kadang di suatu kondisi mereka itu uh, apa? Mereka terhalangi mencari nafkah karena menuntut ilmu, karena menuntut ilmu. Seperti Abu Hurairah misalnya, ya kan kadang dia kelaparan karena beliau adalah seorang dari sahabat yang diketahui dengan Ahlus Sufah orang yang belajar di masjid dan mereka mendapatkan makanan dari para sahabat yang lainnya. Ya, insyaallah. Baik. Jadi para salaf juga mencari nafkah. Kita contohkan seperti ulama sekarang aja, ulama dulu nggak usah dibahas lagi jelas. Ya, bagaimana Abdurrahman bin Auf juga kan sebagai seorang sahabat yang pandai dalam berbisnis, menunjukkan mereka cari nafkah. Sahabat yang lain juga dan mereka tidak meminta-minta, menunjukkan mereka cari sendiri. Enggak ada sahabat mau minta-minta gitu. Mereka cari sendiri Seperti Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani Seorang ahli hadits zaman ini Belum meninggal, rahimahullah Apa kerjanya beliau? Ha? Apa kerjanya beliau? Dari kisah yang antum baca Servis jam Tapi beliau cari nafkah Kalau sudah cukup, sudah selesai Karena Ya itu tadi Beliau belajar lagi Nah, sekarang gini Apakah boleh kita menyeimbangkan antara Dunia dengan akhirat? Ya nggak bisa Dunia akhirat nggak bisa diseimbangkan karena dunia terlalu kecil untuk bisa seimbang dengan akhirat. Paham sudah? Nah, jadi di sini kesimpulannya, saya menganjurkan kepada seluruh suami untuk mencari nafkah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada perkara dunia bertabrakan dengan perkara akhirat, maka akhirat harus lebih diutamakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat lebih baik daripada kehidupan yang pertama kehidupan dunia. Jelas? Maka nggak mungkin seimbang. Demi Allah, siapa yang bisa menyeimbangkan dunia akhirat? Namanya hati nggak bisa dibagi dua. Pasti ada kecenderungan. Sama misalnya orang yang poligami misalnya. Nggak bisa dia membagi untuk mau 50, untuk mau 50. Nggak bisa. Nggak ada. Oh, istrinya 4, berarti 25 persen, 20. Nggak bisa. Cinta dibagi begitu nggak bisa. Hati ini nggak bisa dibagi pas gitu. Hati pasti punya kecenderungan. Sekarang kita lihat kecenderungan kita ke dunia atau akhirat gitu. Ya kan nggak mungkin 50% dunia 50% akhir, enggak oh, ada seperti itu. Pasti ada yang paling dia utamakan. Sama di antara istri-istri Nabi ada yang paling diutamakan dia ya, di antara yang lain. Nabi adil dalam masalah pembagian hari untuk para istri-istrinya, tapi dalam masalah cinta itu gak bisa. Cinta gak bisa dibagi pas. Ya. Itu. Oleh karena itu barakallahu fikum, seorang suami dalam mencari nafkah jangan menjadikan uh, dakwah ini kemudian alasan untuk tidak cari nafkah. Tetap berusaha bekerja semua. Ya, insya Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan istri juga, hendaklah selalu bersyukur kepada suami. Karena salah satu sebab yang menyebabkan wanita banyak di dalam neraka, karena dia tidak bersyukur kepada suaminya. Apapun yang suami anda berikan, bersyukur. Karena kesyukuran akan menambah nikmat. La in syakartum, la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat akan bertambah. Itu yang penting dari seorang istri. Mendukung suaminya, memberikan support kepada suaminya. Jangan dikasih suaminya, malah Ngambek maunya lebih dari itu. Ya kan? Jangan. Apapun yang suami berikan, kalau itu cukup, alhamdulillah. Anda sudah di, diberi makan, Anda sudah diberikan pakaian, sudah dikasih rumah. Apalagi, coba. Ya, apalagi, sudah cukup. Oleh karena itu, barakallahu fikum, banyak bersyukur kepada Allah. Kesyukuran ini membuat semua jadi nikmat. Dan selalulah melihat ke bawah dalam masalah dunia. Jangan lihat ke atas. Kalau Anda lihat ke atas, Anda akan setengah mati. Benar, lihat ke atas, setengah mati. Kita bicara zahirnya saja. Kalau orang lihat ke sini terus ke atas terus, capek sini. Lehernya capek. Benar ya? Nah, dalam uh, apa pembahasan hakikatnya, bahwasanya orang yang melihat orang ke atas dia akan tidak pernah bersyukur kepada Allah. Tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Lihat ke bawah. Istri-istri nah, itu yang harus dia punya supaya dia bersyukur kepada Allah dan mensyukuri kondisi suami Yang penting bukan hidup di dunia, yang penting nanti di akhirat. Karena dunia itu cuma sekilas. Nabi SAW bersabda, Mali walid dunia, illa yastadil, yastadilu tahta Apalah aku dibandingkan dengan dunia ini? Apakah apa hubungan aku dengan dunia? Karena dunia itu seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, dia mampir di bawah pohon dan istirahat di bawahnya, setelah itu pohon itu dia tinggalkan. Mau apa dengan dunia? Ya kan? Baik. Maka carilah nafkah para suami. Semoga istri anda menjadi bahagia dengan itu bersungguh-sungguh. Ya, Jangan cuma sholat terus, nggak pernah cari nafkah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَإِذَا قُذِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضِّ اللَّهِ kalau kalian Uh, apa sudah menunaikan sholat jumat pang tashiru, bertebarlah kalian ke muka bumi bertebaran ke muka bumi kemudian carilah keutamaan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah sholat kerja lagi sudah kerja sholat lagi itulah kehidupan kita semoga Allah memberikan taufik kepada anda dan kepada suami anda untuk selalu saling bisa menghargai satu dengan yang lain saling mensyukuri kondisi masing-masing semoga Allah menjaga anda semuanya dari tipu daya syaitan yang menginginkan perpecahan antara suami dan istri.